Hey guys, langsung lari, pokoknya sembunyi aja. Kelihatan guys. Oke, dia ke kamarnya, lalu keluar. Hey guys, balik lagi bersama gua di channel Pantoy. Ya, kita akan lanjutkan lagi game horror kita ya guys ya. Yang berjudul Cat Fright Evil Pet. Yap. Di part sebelumnya guys, kita di hari keempat, jadi kita udah menemukan kucing kita ya. Ya, yang di situ kucing kita sudah berubah menjadi iblis guys. Ya, kita nggak tahu apa aja seperti apa jalan ceritanya. Dan mungkin gua kali ini ya di hari keempat ini guys ya, mungkin kita harus melarikan diri dari rumah ya, harus meloloskan diri guys. Jadi kita gua lihat ya guys ya, gua lihat ada di sebuah ruang apa, di pintu keluar. Di pintu keluar itu udah gua cek, jadi di situ kunci guys. Jadi kita harus menemukan beberapa kunci untuk membuka gembok ya guys ya. Jadi so, langsung saja kita memulaikan gameplay kita. Oke. Oke, normal saja guys. Jangan yang susah-susah ya. Oke, hari keempat. Nah, di hari keempat nih kayak guys, nah kita ke apa ya? Ke kamar. Oh, pertama-tama kita harus keju untuk ngambil kunci. Nah, tunggu bentar, kita lempar ke sini, kita mundur. Oke, pelan-pelan saja. Aduh, bising, ya ampun. Oke, pelan-pelan saja. Nah, langsung ya. Nah, seperti biasa, tikusnya langsung mokat ya, langsung mati. Lah. Oke. Nah, pintu ini untuk membuka ini ya. Oke guys, di ruangan ini seperti teman-teman lihat ya, di ruangan ini udah ada kucing iblis. Tapi sebelum kita masuk ke ruang itu guys, coba kita bentar guys. Nah, sebelum kita ke ruang itu ya guys ya, kita cek-cek dulu. Kita oke, di sini ya guys ya. Saya oke, terkunci. Oke, ruangan bawah. Bentar guys ya. Apakah kita masih bisa guys. Kita masih bisa membuka ruangan bawah juga ya guys ya. Suara kucing tuh guys. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Oke, ini apa? Ini kok kenapa ada tempat? Aduh, ya ampun, langsung mati. Kaget. Hah? Apa tadi itu? Mungkin kayaknya aliran listrik kayaknya tuh guys. Ya ampun, langsung mokat dong. Bentar guys. Ini guys ya. Nah, di sini. Nah, di situ ada kucing ya. Bentar guys ya. Sebelum kita ke sana guys, kita cari-cari dulu barang-barang yang bisa kita ekspor. Aduh, stamina habis. Kita cari-cari dulu guys. Langsung mokat dong, ya ampun. Oke, terkunci guys. Terkunci juga. Oh, mungkin ya guys ya. Kayaknya barang-barang semua di kamar kucing ini guys. Iya dong. Yap. Seperti teman-teman lihat di sana ada barang juga. Dan ya, okelah ya. Mau nggak mau kita ya. Oke, ini kali ini kita harus lari ya, guys ya. Harus lari. Jangan sampai tertangkap. Nyawa kita baru 3, tadi barusan kena aliran listrik tadi. Ya ampun, mati konyol dong. Oke, langsung lari, guys. Langsung lari, pokoknya sembunyi aja. Sembunyi aja. Sembunyi, bentar guys. Sembunyi dulu. Oke, kucingnya ke bawah. Dia mau kemana, arah mana, oke, ke dapur ya. Dia ke dapur. Terus kemana lagi? Kucingnya kemana guys? Ke bawah kah? Bentar guys. Oke, dia ke atas guys. Ke atas.
ke bawah tadi kita ada cek ya guys ya, nggak ada apa-apa juga. Mungkin ada juga kita harus ke atas, ada pintu sebelah. Kita harus ke atas masuk ke ruangan kucing tuh guys, masuk ke kamar kucing dan mengambil peralatan yang ada ya. Jadi kita tunggu kucing itu ke bawah. Ketahuan guys. Apa ada kemari? Alah, ada kemari dong. Ya, kemari. Ya. Wah, ini agak susah ya guys ya untuk menghindar. Ya, nyawa kita habis guys. Ya. Ini kalau mati terus bakal game over ini. Bentar guys, dia kemana? Bentar guys. Dia kemana lagi? Masalahnya dia kemana? Suara aja langkah kaki ya. Oke. Dia kemana? Ih, ketahuan dong dia kesana. Alah, ya ampun. Tidak. Oke, dia ada ke bawah. Oke. Oke, kita ambil peralatan dulu guys, kunci. Dan ini ada burung. Bentar guys. Dia ke atas kah? Takutnya kemari. Ada kapak ya guys ya. Oke, barang-barang kita sini di sini semua guys. Bentar guys. Alah, ketawa. Berarti dia ke arah kesini juga dong, ke kamar dia. Ya, langsung game over guys, langsung mati. Oke, seperti apa ending gagalnya ya, kita lihat. Wah, gila sih. Langsung disihir kita guys, jadi tikus ah. Jadi tikus, you lost, kita gagal. Berarti mungkin ya guys ya. Tunggu kita restart today. Berarti mungkin ya guys ya, jadi yang tikus-tikus yang tunduk sama kucing ini mungkin sebelumnya tikus itu manusia guys. Ya, kemungkinan ya guys ya. Jadi yang tikus-tikus yang jaga ruangan-ruangan yang tadi mungkin itu manusia juga guys. Oke, ada tikus, kita seperti biasa. Cara makannya aneh ya guys ya. Oke, naik. Ya ampun. Salah ambil ya, soalnya tikus tadi. Nah, oke, sip. Ya ampun, baru aja mulai, game over dong. Oke, dia ke dapur. Habis ke dapur, dia ke bawah guys. Jadi kita kemungkinan harus ke atas. Nah, lalu ke kamar. Ke kamar, ambil kunci. Ayo, come on. Pasti bisa. Lalu buka ruangan ini. Nah, terbuka. Oke, siap. Tutup. Bentar guys. Udah kemari guys. Apa dia masuk ke ruangan ini? Please, jangan masuk. Ada tangga ya guys ya. Ayo dong, turun. Oke. Dia turun guys. Sebelum kita ekspor, kita tutup pintu dulu ya. Nah, kita tutup dulu. Lalu kunci kita taruh sini. Kita ekspor dulu ya guys ya. Dan ini ada apa? Crowbar. Oke, crowbar ini buat apa lagi? Tunggu guys. Tangga ini ke arah mana? Oh, kita bisa naik. Lah, nggak bisa. Oh, coba. Oh, pas ini masuknya. Oke. Terus cara geser gimana? Bentar guys. Oke. Geser gini aja ya. Wah, langsung stamina kita langsung habis dong. Ya ampun. Oke, dia datang. Bentar guys. Ah. Pas kah?
Oke. Coba kita naik ya. Mudah-mudahan bisa lah. Oke, naik. Naik, oke. Oke, bisa guys. Ini ruangan mana lagi nih? Kita berada di atap ya. Oke, ini apa? Cover ini. Oke, terkunci guys. Oke, kita mulai ekspor. Oh, terkunci juga. Apa mungkin kunci itu ya guys ya? Kita taruh bentar guys. Kita bawa kunci itu dulu ya. Kunci itu kita bawa. Ini buat apa? Oke. Waduh, ini kita... Wah, kita butuh kapak ya guys ya. Dan ini ruangan mana? Oke. Tertutup guys. Iya dong. Ya, berarti kita harus ambil kapak dong. Ya, turun lagi deh ke kamar kucing tuh. Oke, tunggu dia turun ya guys ya. Kita buka biar kita lihat di sini. Aha. Bentar guys. Kita tunggu dia lewat ya sebelah kanan ya, tunggu dia turun baru kita masuk ke kamar kucing ngambil kapak ya. Oke. Dia di mana? Kapak, ini kapak ya. Oke. Oke, langsung kapak dulu. Kapak dulu guys. Diutamakan kapak untuk ngancuri. Dan aduh, stamina kita habis ya. Iya, stamina kita habis guys. Dan kapak ini apakah kuat? Tak kuat. Oke, ada minuman ya. Oh, kotak ini tadi guys. Tadi ada kotak, mungkin kucing itu ngancuri kotak ini ya. Iya guys. Waduh. Tutup dulu. Takutnya ada kemari guys. Oke, ada kemari. Bentar guys, dia ke arah mana lagi? Pada turun. Oke, stamina kita udah mulai penuh ya, udah mulai naik. Apakah dia udah turun kah? Aduh. Oke. Oke guys, kita hancurkan dulu. Nah, terus ini ada pintu. Nah, terbuka, terbuka. Oke, tutup dulu. Nah, oke, kita ekspor dulu guys apa yang bisa kita dapat di sini. Oke, tak ada apa-apa, kosong. Ini brankas. Aduh, ada kode dong. Ayah, passwordnya apa lagi? Ini harus ekstra hati-hati guys. Ini gak ada tempat sembunyi soalnya. Gua takutnya kemari pula ya guys. Aman kah? Aman ya. Oke, aman. Kita hancurin dulu. Oke. Oke, ini buat apa? Akrobar ya. Kita harus ada akrobar guys. Bentar dulu. Kita akrobar tadi kita jatuhkan di mana ya? Ini kunci. Iya ya. Tadi jatuhin di mana guys? Gue lupa-lupa ingat lagi. Oh, di sini. Oke, dia mulai datang, guys. Eh. Ya ampun, stamina gua habis dong. Ya, astaga naga. Wah, susah juga nih, guys. Susah kalau kita bawa barang ini ya. Kita ke bawah dulu. Nah. Ini ada apa? Door handle. Door handle. Door handle ini buat apa ini? Yang buat mana nih? Oh, mungkin pintu sana. Ya ya, pintu yang nggak bisa buka tuh, guys. Kita ke bawah kah? Aduh, gua takut ada dia, guys. Tunggu, kita lihat dulu. Iya dong, gua takutnya. Ini di ruangan mana ini? Oh, itu dia. Oke, dia ke arah mana? Oke, udah ke bawah guys, ke bawah. Oke, langsung ya. Kita langsung. Ini apa?
Ada tas rupanya. Aduh, kita kelewatan. Oke. Oh, berarti kita cuma bisa simpan dua barang ya. Oh, ada tas doang, enak lah. Oke. Mungkin kita coba dulu, kita buka ruangan ini. Nah, baru kita bisa buka. Pada kemari, tutup dulu. Ini tutup. Oke, apa yang bisa diinteraksi di sini? Aha, ada drink. Oke, minum dulu, guys. Ini lemari. Yap, tidak ada apa-apa. Ini harus barang kita hancuri. Ini apa? Ada kemari kah? Ada kemari kah? Ya ampun, kaget gua. Ini apa nih? Unit skrip ini. Apa ini buat obeng, guys? Apakah itu buat obeng kah? Ya ampun, gua bingung nih, guys. Ini nih, ini puzzle-nya agak rumit ya. Oke, dia ke bawah. So, tadi apa ya tadi? Pintu ini udah, terus kunci ini kayaknya nggak perlu lagi deh. Akrobar ini kayaknya kita bawa akrobar aja deh. Kita bawa akrobar. Ini drink. Kita buka dulu, guys. Oke, di ruangan mana? Di kamar kita ya. Ini di kamar kita. Kok ada ke atas ya? Waduh, kok ada ke atas gawat, guys. Ini di ruangan mana ini? Oh, di kamar kucing, guys. Oke. Oke, kita lihat dulu ya, guys ya. Oh, dia ke atas, dia di atas. Berarti kita turun apa? Kita tunggu dia turun dulu. Lihat dulu dia apakah dia masuk ke kamar ya. Kita harus ambil barang apa lagi, guys? Akrobat ini nggak bisa simpan ya. Iya dong. Ntar guys ya. Kalau agak lama gua skip ya. Pada ke ruang masuk ke ruangan ini kah? Enggak, guys. Tak ada. Ya ampun, bingung gua. Oke, dia keluar. Oke, guys, kita turun dulu. Dia udah keluar ya. Oke. Ayo. Eh, jangan kemari dong. Tadi barusan keluar. Keluar dulu, guys. Ah, ketahuan. Tidak. Tidak. Oke, kita gocek dulu, guys. Bentar, guys. Kita gocek-gocek dulu, guys. Oke, lari. Lari, 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 lari. Oke, ke ruangan ini naik tangga lagi. Ah, mantap. Waduh, ya ampun. Itu harus kita harus cari obeng, guys. Tapi obeng di mana ya? Kita harus kembali ke kamar kita dulu, guys. Bentar, guys. Ini ada stick. Eh, tunggu dulu. Ini stick ya. Kapak tadi di mana lagi? Iya, kapak tadi yang di mana? Bentar, guys. Kapak. Ya ampun, di sini dong. Astaga naga. Gua cari-cari, guys. Maaf, guys, maaf. Maaf gua pikun soalnya. Oke, hammer. Hammer. Apakah dia ke atas? Oke. Aman ya. Tutup dulu. Oke, kita hancurin dulu. Hammer. Penokok, guys. Apakah penokok di ruangan kucing kah? Oke, dia masih di atas ya. Nah, obeng. Oke. Oke, dia di mana? Oke. Kita dapat obeng, guys. Mantap.
Tutup, tutup. Oke, obeng kita dapat. Untuk buka ini. Tempat listrik ya, aluran listrik. Oke, kita buka. Nah. Oh, mungkin ya. Nah, kita matikan. Ini apa, guys? Tempat saluran listrik yang di bawah ya, guys ya. Yang di bawah. Kan tadi kan menyala tuh saluran listrik di bawah ya, basement. Jadi kita udah matikan, jadi di situ aman. Mungkin itu di situ kayaknya ya. Kita harus mengupdate senjata. Oke. Okay. Iron bar tadi, iron bar. Iron bar sama apa tadi, guys? Aduh, gua lupa ingat. Nah, ini iron bar. Apa yang harus kita buang dulu? Kapak kayak kita perlu deh. Jadi kita tukar ini aja. Kita pakai ini dulu. Obeng perlu nggak ya? Iron bar perlu, iron bar. Obeng aja, obeng. Nah. Oke. Okay. Berarti kita ke basement buat update senjata. Oke, okay, jadi kemana lagi? Bentar guys, kita tunggu dia keluar dulu. Jadi mana? Kesannya agak lama. Oke. Okay. Udah kedengeran suaranya. Ini kemana? Oke, okay, dari dapur dan kayak dia ke bawah, guys. Bentar, guys, bentar. Alah, ya ampun. Pas turun dong. Pas turun langsung muncul. Aduh, gua kira dia ada ke atas dia, guys. Ya ampun. Gua dong. Tuh alat-alat gimana? Hilang kah? Oh, enggak. Enggak hilang, guys. Oke deh. Jadi masih bisa. Tunggu. Dia di mana lagi? Mana masih di bawah kah? Dia di mana sih? Oke, dia turun, guys. Siapkan dirimu. Dia turun tapi kita harus ke basement, guys. Bentar ya. Oke. Okay. Nah, dia naik, guys. Oke, okay, kita ke bawah. Kita ke basement ya. Kita buka dulu. Nah. Sekarang kita lihat dulu, guys. Kita butuh apa? Kita apa yang kita bisa update sini? Ah, tuh ada palu ya. Penokok dong. Hammer. Kita ada iron bar ini buat apa? Aduh. Kita kemari. Oke. Okay. Kayaknya udah pergi ya. Iya, iron bar. Sama hammer, guys. Penokok. Kayaknya udah pergi deh. Penokok di mana ya? Penokok kita cuma ada kapak di sini. Bentar, guys, kita baca dulu. Iron bar udah, seletip udah ya, selos apa, lakban. Oke, okay, stick belum, stick sama penokok, guys. Stick sama penokok, berarti kita hancurkan dulu. Nah, ini stick. Kemudian kemari kah? Sticknya ambil dulu, stick. Udah, oh nih, nah. Nah, habis itu? Penokok lagi, tinggal penokok, guys. Kita cari penokok ya. Oke, kita pakai kapak dulu, hancur dulu, ambil ini minuman dan ini juga ya. Nah, ini stick. Ini, guys. Nah, slick apa? Slick hammer.
kayaknya itu ya, kita update itu. Dia kayak penokok juga guys, tapi lebih besar ya, untuk ngancuri tembok. Tunggu kita lihat apa apakah dia kemari. Aduh, susah nengok guys. Aduh, kalau ini susah nengok sih. Oke, dia masih di sana. Tunggu dia ke bawah dulu guys. Tunggu dia ke bawah dulu. Oke. Oke, dia aduh ketahuan dong. Ketahuan. Aduh, habis stamina, please jangan habis dulu. Stamina. Oke, naik. Aduh, ya ampun. Ayah, penokok di mana sih? Apakah di laci-laci kah? Aduh, ini gak susah guys. Oke, kita ke kamar kucing itu deh. Kelihatan guys. Oke, dia ke kamarnya. Lalu keluar. Nah, dia keluar, kita masuk guys. Terus, apa yang bisa kita ambil? Ini kaset gak perlu, gak penting juga. Kita cari penokok guys. Penokoknya di mana ya? Iya, tak ada penokok di sini. Astaga. Dia di mana lagi? Alah, ketahuan. Tidak. Oh, tidak. Oke, kabur. Langsung aja. Please, stamina cukup ya. Stamina. Tak ada guys, di kamar kucing tuh nggak ada penokok ya. Berarti ini kayaknya ya, aduh. Apa ke kamar kita kah? Di kamar kita emang ada penokok. Bentar guys, kita ke kamar kita dulu. Turun. Tutup. Oke, kita lihat dulu ya guys ya. Iya dong, nggak ada. Ini darah pula. Oke, ada kemari. A few moments later. Guys, gua dari tadi cari penokok keliling-keliling enggak ada, guys. Ini gua kayaknya gua stop dulu ya, guys ya, video kali ini. Coba deh, kita masih ada nyawa 2 ya. Kita cari-cari aja dulu pakai sneaky-sneaky. Dari tadi, guys, gua cari keliling enggak dapat penokoknya, guys. Jadi mau enggak mau ya gua nanti ya cari tahu dulu ya gimana untuk meloroskan di hari pertama ini, karena susah banget guys. Oke, dia ke bawah dan di ruangan ini juga nggak ada ya. Udah gua cari guys, pokoknya udah gua cari. Oke, dia mulai ke atas. Ini kunci mana ya? Ini venue what open this door. Apa kunci itu? Bentar guys, gua tes dulu ya. Mau tahu bisa. Ini box. Oke, minuman. Minuman, guys. Oke, dia kemari ya. Jangan apa? Langkah kaki ya. Dia ke atas. Kunci itu tadi, ruangan tadi terkunci, guys. Jadi gua coba dulu ya ngambil kunci. Tadi kunci itu gua taruh dia di sana. Bentar, kita tunggu dia turun dulu. Pakai itu penokok. Mana sih? Udah turun kah? Udah ya. Oke. Kita ambil kunci. Nah, ini kunci guys ya. Stick kayaknya nggak perlu deh. Stick kayaknya nggak perlu. Jadi kunci itu coba kita buka ruangan yang sebelah sana ya. Apakah ada kemari? Oke, dia ke atas guys. Jadi kita pakai kunci ini, apakah bisa ruangan itu bisa terbuka? Tak bisa guys. Yap, kali ini gua betul-betul kebingungan untuk mencari penokok doang ya. Padahal tutup. Ini ada buku ya. Nah, oh, di kamar kita ada tempat craft ya nih. Kita penokok guys, sama tang. Ini tang ini buat apa kita nggak tahu. Mungkin kita harus pertama-tama kita harus apa ya?
Pertama-tama kita harus buat ini dulu, penokok besar ini, hammer dulu ya. Jadi kita cari hammer, dia tadi nggak ketemu guys. Dan ini apa? Celtip, jam, sama mercun. Ini kayaknya bom lah, ini bom ini. Mungkin itu terakhir ya. Dan sama tang ini kita nggak tahu ini apa. Metal, oh metalik ya. Dan hammer ini kemana? Gua, aduh. Ini nih, gua kepayahan. Hammer loh, penokok itu loh. Ini apa? Oh, bisa didorong. Oke, kita pakai akrobar, kita buka ini. Ini di ruang di mana? Oh, ini tempat. Ah, tempat mana nih? Coba deh kita turun ya. Kita turun, guys. Nah, ruangan baru lagi, guys. Ini ruangan baru lagi ya. Dan itu ada pintu. Dan ini tempat craft. Oke, kita lihat dulu ya. Ada ruangan baru lagi. Nah, pillars. Ada tang di sini, guys. Oke, kita taruh dulu. Nggak bisa taruh. Oke deh. Tang itu kita nggak tahu buat apa ya. Ini dan kita di ruangan mana kita nggak tahu. Oh, tempat sembunyi. Oke, siap. Oke, keluar dulu. Oh, terkunci. Lah. Terkunci. Jadi keluarnya gimana? Bentar guys. Gue nggak tahu guys, ini ruangan di mana? Let you find what the door. Ya elah, apakah kita terjebak di ruangan ini kah? Masa iya dong kita terjebak di sini? 5 menit kemudian. Tifin awet. Aduh, gua bingung guys. Gua bingung banget. Betul bingung ya. Yap, tak ada apa-apa. Guys, gua terjebak guys. Ini gua bingung cara keluar gimana. Ya, seperti teman-teman lihat ya, gua nggak bisa keluar dan pintu terkunci dan gua terjebak di ruangan ini. Ya, gua nggak tahu guys. Jadi gue udah main 1 jam, udah 1 jam lebih gue main guys. Jadi ya gue cari-cari penokok ya, cari hammer itu ya guys ya. Jadi kali ini guys cukup sampai di sini dulu ya guys ya videonya ya guys ya. Jadi nanti di next video berikutnya, di part berikutnya nanti sebelum gue mainkan ini, nanti gue cari tahu dulu gimana ya cari. Mau nggak mau gue cari tahu dulu guys, cari itemnya di mana dan itemnya di mana. Emang sih kalau ini tempatnya random. Cuman ini gue bingung, dia tadi gue keliling-keliling, tak ada ketemu penokok ya. So, jadi nanti gue ya cari tahu dulu ya guys ya. Dan, seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jika suka dengan video gue, tekan like dan komen ya guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye-bye.